Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Ini nangka muda yang kemarin aku rajang-rajang ya bunda dan teman-teman semuanya. Hari ini tuh mau aku masak. Aku itu mau masak oseng nangka muda. Setelah nangka mudanya dicuci, jadi nangka mudanya itu aku remas-remas pakai minyak goreng ya bunda dan teman-teman semuanya. Untuk bumbunya ini ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, kemudian garam, dan juga ini aku tambahin terasi. Untuk hari ini bumbunya ini aku ulek ya bunda dan teman-teman semuanya. Kemudian ini aku tambahkan kemiri, dan ini aku tambahkan gula merah, dan juga ini aku tambahkan laos. Laosnya ini dikeprek aja, nggak usah ditumbuk halus. Dan juga aku kasih daun salam. Untuk nangkanya ini enggak aku rebus dulu ya bunda dan teman-teman semuanya. Ini nangkanya ini sebelum dimasak juga bisa direbus dulu, tapi kalau aku tuh enggak direbus dulu. Jadi nangkanya habis dicuci, kemudian aku remes-remes sama minyak goreng. Jadi diremes-remes minyak goreng itu sampai lemas ya nangkanya. Jadi nanti itu kalau dimasak itu enggak kaku. Lanjut, ini aku kasih penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya aku pakai Masako ya bunda dan teman-teman semuanya. Kalau lagi ngoseng nangka muda, jadi keinget kalau lagi rewang di orang hajatan, pasti menunya itu oseng nangka muda. Di sini itu nangka muda itu banyak ya bunda di lojok. Tapi kemarin itu aku beli, gak ngambil di lojok, karena memang anak-anakku itu gak ada yang jagain di rumah. Alhamdulillah, oseng nangka mudanya udah matang. Aku mau sarapan dulu ya bunda dan teman-teman semuanya. Karena habis masak ini aku lanjut mau nyari bambu bersama suamiku. Anora peringe. Gue nduke sapa pringe? Nduke Beti. Gue sedengan gue orang gede banget, orang cilik banget.
Ini aku, suamiku dan temanku itu lagi nyari bambu atau pring. Nah, kalau di sini itu namanya pring ya. Nah, ini tuh nyarinya itu di kebon dekat rumahnya temanku. Di sini itu banyak banget bambunya. Jadi tinggal milih aja. Dan alhamdulillah untuk bambunya itu tinggal ngambil. Yang penting ngomong atau minta ke orang yang punya. Buang mengana ya? Ya iya, diberesi. Ih, usulin jalu kalau diberesi. Alhamdulillah ini udah dapet bambunya. Ini tuh tinggal nanti dibersihin karena banyak apa itu lugut. Kalau di sini tuh namanya lugut. Apa sih ya lugut itu? Pokoknya lugut itu duri-duri kecil yang warna hitam yang nempel di bambu ya. Pokoknya kalau di sini itu namanya lugut, nggak tahu deh bahasa Indonesianya. Pokoknya ngertinya lugut lah. Sebenarnya bambu ini itu mau dijadiin tongkat untuk acara kemah ya bunda dan teman-teman semuanya. Jadi anakku itu ditugasin untuk membuat tongkat dari bambu untuk persiapan acara kemah. Karena anak-anak gak akan mungkin bisa apa itu negor bambu sendiri, jadilah kami sebagai orang tua yang mencari bambu dan ngukur bambunya untuk dijadikan tongkat. Jangan di Untuk kemahnya itu sekitar bulan Agustus ya bunda dan teman-teman semuanya. Jadi ini anakku tuh disuruh sama ibu gurunya dari pihak sekolah untuk ngumpulin tongkat. Sebenarnya itu bukan anakku aja, tapi teman-teman sekelasnya juga yang lainnya suruh ngumpulin tongkat dari bambu. Ini suamiku bagian ngukur dan motong bambunya karena aku itu gak bisa. Alhamdulillah ini tongkatnya udah jadi. Oke, bunda-bunda dan teman-teman semuanya, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.